Selamat siang. Ini ada mobil Suzuki Carry. Ya, masalah rem. Remnya tuh bocor. Ada rembesan di lantai. Nah, ini tadi sebelum dibuka dia ada rembes. Ini kan udah banyak nih karena dibuka tadi, dia ada rembes bocor. Nah, ini yang dibuka tuh bocor di master remnya. Sudah dibukain semua tadi. Sini ada ini. Nah, ini dia barangnya. Ini aslinya ya Mas ya. Rencana mau diganti satu set langsung IC. Nah, ini yang baru. Tapi yang enggak ori nih, merek apa nih? Samyon. Enggak tahu bagus apa enggak. Pasang nih ya. Ini kemarin sudah diganti seal, tapi nggak lama bocor lagi. Jadi ya ganti, orangnya minta ganti satu set aja langsung. Dia posisinya begini. Ini baut dua. Ini yang ke pedalnya. Ini pipa remnya, pipa. Kalau ini dari tangkinya, tangki penampungan minyaknya. Sama Mi ya, pastikan dulu Mi. Sama dong. Ini penampungannya. Larinya ke sini. Selangnya. Di mana? Nih. Coba samakan. Sama dong. Oh, ini. Putar nih. Oh iya, gampang aja itu. Arahnya ke sana, ke sini. Ini sama. Bautnya? Bautnya sama. Oke. Pasang. Itunya dulu. Ubah, kenapa? Mukanya biasa aja. Oke. Tadi ini master atasnya sudah, yang baru sudah dipasang di dalam sini. Nah, ini yang lama. Itu bawahnya juga udah dibersihkan bekas minyak remnya. Dicuci pakai air sabun. Tadi dicoba juga udah bagus, nggak ada yang bocor. Tapi biasanya bocor tuh kelihatan sampai satu minggu ke depan. Ya semoga aja udah aman karena yang baru sudah satu set. Oke, kerja udah selesai, tinggal panggil orangnya yang punya. Oh iya, tadi habis dipasang diisi lagi minyak remnya di sini. Tuh. Minyak remnya warna putih. Warna putih. Terus di running buang angin sini. Rem sini, rem sebelah kiri sama belakang.
Jadi dia padat lagi remnya, anginnya udah nggak ada. Oke, ready.